Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi dengan channelnya Hollywood, channel yang membahas tentang nelayan dan hal-hal yang berkaitan dengan nelayan. Oke sobat, video kali ini adalah video proses atau cara kami menangkap ikan, dan video ini banyak di request oleh subscriber saya karena biasanya saya tidak bisa merekam video saat kami menangkap ikan, karena biasanya kami menangkap ikan pada malam hari dan lampunya pun dimatikan, jadi saya tidak bisa merekam di saat suasana gelap. Dan kebetulan hari ini di saat perahu melakukan perjalanan ke arah timur, di tengah perjalanan kami melihat pergerakan ikan. Langsung saja juragan memberi aba-aba untuk bersiap-siap untuk tawuran, dan tali-tali pun diperiksa lagi dan pelampungnya pun diikat. Oke sahabat, ikuti terus video ini sampai habis, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, minta tolong subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang dan saya pun jadi lebih semangat untuk upload video. Oke sobat, saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat semua yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga subscribe dari sobat semuanya ternilai sebagai pahala sedekah kepada saya. Oke sobat, sekarang saatnya saya tawuran, dan tali keliling sudah ditarik oleh perahu seret, dan perahu jaringnya berjalan mengitari kawanan ikan sembari menebar jaring. Beginilah sobat cara kami tawuran, jaringnya diturunkan mengelilingi ikan-ikan yang terlihat tadi, dan saya bersama teman-teman pun bersiap-siap dulu dan mengganti baju-baju kami yang biasa kami pakai bekerja. Tuh sobat, teman-teman saya sibuk ganti baju dan bersiap-siap untuk bekerja menarik jaring. Setelah perahu jaring menebar jaring dengan membentuk lingkaran dan ikan-ikannya berada di tengah-tengah jaring, agar ikannya tidak bisa keluar lagi lewat bawah, maka tali timahnya ditarik lagi oleh perahu seret agar bagian bawahnya jadi rapat, dan ikan-ikan pun tidak punya celah lagi untuk keluar kecuali kalau jaringnya robek. Dan setelah bagian timahnya sudah rapat, lalu pelampungnya ditarik dan jaringnya ditarik agar ikan-ikannya juga tertarik mendekat ke perahu. Drives me insane. Don't lie, don't lie, don't lie to me. Don't fry, don't fry, don't fry your brain. Thank you.
More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Alhamdulillah sobat, akhirnya ikannya pun sudah tertarik ke atas dan saatnya untuk dinaikkan ke perahu. Walaupun tidak begitu banyak, tetap kami syukuri dan berharap nanti ketemu ikan lagi. Ntar malam lagi guys. Drives me insane. Don't lie to me. Oke sahabat, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika penyampaian narasi saya kurang jelas. Intinya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua karena sudah menonton video ini sampai habis. Dan semoga sahabat semua diberi kemudahan dalam mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.